Hello, bagaimana tu channel Abang Azhan? Okay, sebelum kita start konten untuk hari ni, manakah semalam kita buat Asuka punya trending tau. Jadi hari ni, sebelum Am start konten ni, Am nak minta maaf dekat semua talent. Okay, Am minta maaf dulu dekat semua talent. Am nak anggap benda ni sebagai entertainment. Yang Am tak nak korang serabut-serabut kepala sangat, okay? Alright, tak, dengar dulu. So first kali, Am nak semua kat sini, letak phone kat sini. Okay, letak phone kat sini. Okay. Kita nak pergi promo Am. Okay, letak sini. Apa, letak sini. Letak ni. Aku dalam beg, sumpah. Apa ni, apa ni? Buat apa? Tak boleh, tak boleh clear. Ambil lah. Jangan sorok. Nabilah. Saya tak isap gambang. Dalam beg. Memandangkan phone telah dirampas oleh saya dekat sini, jadi konten kita hari ni adalah konten kita akan tengok last call dia siapa malam tadi. Okey, kita akan start dengan Hafiz dahulu. Hafiz, sila berada sini Hafiz. Hafiz, buka password jap. Okey, aku pegang eh. Okay. Jap. Okay. Alright, so kita akan tengok siapa dia punya last call dia. Alright, so last call dia adalah kita check dalam holiday ni lah untuk semalam. Okay, ni nombor yang dia tak kenal lah. Call 18 semua saya tak kenal, siapa ni semua. Ni siapa ni nombor dia? Tak tahu. Saya kalau nombor tak kenal saya tak angkat. So ada tak di kalangan kawan-kawan korang yang Hafiz ada call? Sam, Izrin. Okay, kita tengok Izrin. Wah, betul. Okey, kat sini hari Ahad. Oh, Ahad tak dikira lah. Okey, so bermakna betul. Api jujur, Hafiz hanya call kawan-kawan dia saja, Izrin, kawan dia luar. So, siapa Yas? Hah? Yas apa Yas? Yas tu. Hai, itu bukan perempuan. Itu bukan perempuan. Bukan. Itu saya punya jemaah. Eh, tak apa. Okey. Call. Tak apa. So, tak apa. Okey. Betul. Okey, kita main call Okey, call. Call. Kita main call. Okey, ada Yas Poki nama dia. Kita dengar suara je, pasti kita tutup Assalamualaikum. Yo, Assalamualaikum. Okey, suara lelaki. Alright, suara lelaki. So, api berjaya Silakan ambil tempat ni. Alright. Hafiz? Hafiz sini. Setia lah. Okay, next. Kita panggil Jay. Jay, sila berada dekat sini, Jay. Berada tu pun, Jay. Jay punya PMC tau, Am. Jay memanjang PMC. Dekat studio tak PMC pun. Okay. PMC ingat lah. Okay. Okay, ada yang kena hide, kita hide, okay? Okay. Mana boleh ada hide? Ah. Biar Am dah tahu nama gurunya. Okay, so dekat sini dia ada tulis satu logo emoji buat tanda love. Siapakan love tersebut? Siapakan love tersebut? Cuba baca. Saya call janganlah call. Tengah meeting. That's my mom. Ibu. Ibu di laut dan di... Okay, kita tekan love ni. Boleh tekan Nak call Tak. Tu apa bukti dia ibu lah. Oh, bukti dia ibu. Dalam sikit. Aku tak ada apa. Hello, Assalamualaikum ibu. Salam. Ibu sakit ke? Hmm, nanti Aris balik hari Sabtu, okey? Okey, bye. Love you, ibu. Dah cakap. Nanti Aris call ibu balik. Cakap. Nanti Aris call balik. Okey, Assalamualaikum. Love you, ibu. Bye-bye. Dia buat my love tu kan. Dia buat my dia tunjuk love emoji tu mak dia. Last call dia malam tadi sebelum dia tidur. Ah, comelnya. Anak yang soleh. Okey. Pasti dia ada call Am, pasti dah kawan-kawan dia lah. Izrin ada. Izrin ada. Okey. Itu saja Dia hanya contact yang tu saja. Izrin, silakan saya ada di sini. Okey, kita ada Izrin. Last call Izrin adalah kawan Am juga ni. Orang luar kan, kawan kita. Manager Is. Merupakan kawan Am juga. Lepas tu, Is ada. Iskandar ada. J. Lepas tu, Hafizul ada. Ayah dia, Abah. Lepas tu, Okey, dengar Okey, dengar dulu Okey, dengar dulu
Okay, konten ni kita tengok last call dia siapa. Tapi last call dia bukan sesapa perempuan lah, laki. Tapi last call kan? Ha, last call yang atas kali je. Tapi satu hari gak sebelum tu ada Ani. Yeah! Kenapa call Ani? Hah? Kenapa call Ani? Rindu. Dia selalu tanya, Am dah makan belum? Dah shoot ke belum? Tapi kenapa dia call waktu petang? Ada urusan apa waktu petang? Petang kan selalu tanya dah start shoot ke belum. Eh, ambil berat juga dekat Izrin kan? Ya tak. Kan korang kata korang kawan. Tapi nampak luar biasa ya? Memang kawan. Kawan yang luar biasa lah. Oh, kawan yang luar biasa. Okay, tak apa. Last call dia nasib baik lelaki. Okay. Okay, tak apa. Kita bagi next pula. Kita ada Syah. Okay, last call je, nak tengok last call je. Okay. Last call je. Banyak pengguna tu dia ni. Pointy? Pointy tu apa? Tak tahu. Tak ingat lah. Dulu sih tu. Lama lah. Tak tukar-tukar nama. S Pointy siapa sebenarnya? Nuna. Oh, Nuna. Yeah. Oh, okay. Marah. Okay. Okay, last call dia Nuna. Lepas tu Ezrik bulu-bulu. Letak nama Izrik bulu-bulu Letak Izrik bulu-bulu korang. Letak nama Izrik bulu-bulu. Cuba tengok. Kenapa letak nama Izrik bulu-bulu? Dia special sikit, special sikit. Okay, tak banyak dia. Dia banyak orang call dengan Nuna lah. Which mean Syah dengan Nuna tak terputus lagi hubungan. Walaupun Nuna tengah busy kerja kat luar sana. Malu-malu okay, tak ada, lah. Tak ada. Selamat eh. Selamat eh. Selamat. Okay, sempat di tadi? Tak ada. Kita bagi Iwan. Kalau lain pada bini dia pelik. Okay. Nak tengok kontak dia simpan nama-nama dia macam mana tu. Okay, last call Iwan adalah. Okay, mama dia. Mama dia sebelum isteri dia. Mama dia last call dia. Lepas tu wife dia. Lepas tu orang yang terdekat dengan dia lah. Lepas tu Am. Lepas tu nombor-nombor tak kenal siapa ni? Ini nombor-nombor kerja, lepas tu apa tu? Oh, tak kenal. Pasal itu Syah dia. Nasib baik tak Syah dia elok nama, tak bulu. Nah, tu jelah. Wife dia dengan nama mama tu je kan. Okey. Iwan selamat. Iwan tak ada skandal. Okay, next. Oh, dah dia letak nama home. Sayang. Letak sayang. Cuba call dulu. Siapa sayang ni ya? Cuba call. Ada ringgit dia orang tu. Nabila punya pun. Siapa ni? Kawan eh? Kawan. Okey, dia letak nama team, kita tengok letak nama apa. Tak, itu je lah. Cepat ni kan? Okay, nice. Okay. Banyak pada banyak nama-nama dia Arms. Dia letak banyak nama Arms. Syah semua, Amni semua. Alright, lepas. Kita dah sempat delete tadi? Tak. Cuma aku tak pasal. Dia tak save nombor Arms. Oh! Sam. Kau tak bahas. Jahat! Sam, silakan sini. Sam, asal kau macam nervous. Bismillah, Sam. Kenapa berpeluh, Sam? Tak ada. Last call, Sam. Tak ada. Wow, sempat delete eh! Sebab delay eh. Tak, saya tak. Asyik ada. Tak, saya memang tak keluar ke Am. Okey, kita tengok. Tapi kalau tak call saya, kalau tak ada, saya tak ada. Tak ada, saya tak ada. Jujur. Dia tak ada delete WhatsApp. Aku call kau. Delete. Malah saya baru call dia, you. Nipu ni, memang delete ni. Dia tahu dah ni. Tak, kosong. 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 Aku memang call dia sebelum ni. Tak, konten dia tak boleh tak check lah. Konten dia hanya untuk nombor untuk last call last ni. Itu game dia lah. Gila. So, WhatsApp call dia. WhatsApp call kosong. WhatsApp call kosong. Tengok ni. Tak boleh pergi toilet. Telegram up. Okey, WhatsApp saya kosong. Tak ada, saya tak ada apa. Tak sangat ini. Tak. Aku pun tak call kau. Okey, nampaknya Sam berjaya melarikan diri eh. Sam pandai buat kerja kotor eh. Amin. Okey, tak apa, Sam terselamat kali ni. Silakan duduk Sam. Okey. Amin, silakan sini weh. Oh, ni pun Rahim. Amin, mat. Tak apa. Besar dah. Okey, tak apa buka. Gulak dah weh. Kau delete ah gila. Tak sabar Am. Pasal susah. Jaja, tak apa. Okey. Ha. Ha, tengok. Aku cakap tak boleh. Aku kena jangan tengok. Okey, tak dia. Okey. So kita buka dia punya phone Amir eh.
Tak ada berapa sangat ni. Tak ada berapa sangat ni. Tak. Kenapa rapat sangat ni? Rapat betul lah. Lawyer tolong. Rapat eh. Okey, last call dia adalah. Nak. Baca nama-nama. Siapa ni logo ni? Pukul 5 pagi. 5 pagi. Try call dia. Aku ada sebab guys. Kedas. Tak ada, aku tak call siapa-siapa. Info aku pun rosak. Okey, dia tak dia tak send nombor tapi last call pukul 5.20 pagi. Pasal satu apa lah. Hello, assalamualaikum. Hello. Ni siapa ni? Eh, salah nombor eh. Ni sorry siapa? Ya, ni salah siapa? Nombor. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Eh, kena suara tu. Aisyah. Nak. Aisyah. Aisyah. Nak am check nombor ni dekat WhatsApp group ke tak? Nak am check nombor ni dekat WhatsApp group ke tak? Aku sini Aisyah tau. Aisyah? Aisyah siapa kau? Aisyah member aku. Untuk apa kau call dia? Tak. Review. Ni siapa ni? Ni siapa? Fatimah. Okey, jap. Angah, pinjam phone group jap. Pasal satu apa lah. Okey. Beres. Nak mengaku ke nak buka sendiri? Aisyah, kita kan ada call pasal review semalam kan? Betul. Dia ya Allah. Aku difitnah. Pukul 5 pagi. Aisyah, dia orang tak mengaku, Aisyah. Ya, okey. Okey, so nombor ni confirm Ika Desu Arms. Oh. Daripada Aira. Oh, maksudnya dia tipu. Dia cakap aku dia Aisyah. Oh, dia Aisyah. Dia kata aku dia Aisyah. Okey, memang bombing. Okey, bagi aku explain dekat ni. Okay, bagi aku explain. Okey. Let me explain. Okey, siapa ada dalam kereta Alphard semalam masa bawa balik 90? Kita call dia mama kan? Betul tak? Kita call dia mama. Hai, kau. Okey, Ika, review apa ni? Ika, review apa Ika? Pukul 5 pagi, review apa? Kereta dah habis. Ha? Kereta ada dashcam. Kau tunggu. Review power bank. Kan aku dah cakap, kau orang degil. Ada review. Kau kena voli muka kau ni. Jangan masuk campur. Ini review aku. Okey, Ika, Ika meletak dulu Ika eh. Okey. Okey, gerak lu Aisyah. Nama dia Aisyah. Dia majalah aku. Kau orang majalah aku. Ni nombor Nabila. Okey, Nabila betul. Nabila aku mengaku. Sebab apa? Aku ada bincang dengan dia pasal konten. Nabila WhatsApp call. Aku ada bincang dia pasal konten. Okey, dengar macam tu eh. Okey, aku dah tak nak shit dengan Nabila Amir. Cancel. Nabila Amir cancel. Sabar. Okey. Nabila pukul 5:07. Ika pukul 5:17. Okey. Okey, tak dia macam ni. Okey. Kamera. Semalam kita balik pukul 4 lebih dan pukul 5. Semalam kita balik lewat. Sumpah lewat kita balik. Jadi Am kata bincang pasal konten. So kita pergi saya call lah dia. Lepas dia call dia, saya call Ika Desu untuk tanya pendapat dia. Cak, "Eh, sana kau rasa okey ah?" Dia dah. Dia kita balik pukul dah nak pukul 5. Okey, duduk. Duduk. Okey, duduk. Okey. Kalau aku call Aira kan suspicious. Okey, dengar. Okey, Nabila dia ada bawa minit tapi Ika Desu pun hampir 15 minit. Jadi lama ke 15 minit on the phone tu? Lama. Ya. Tapi biasa typical orang on the phone lama 1 jam lebih. Tak ni aku main borak pasal konten. So, yang lain pasal Afi Hakim Rahim. Rahim. Sama? Nak cakap apa? Diamlah. Serabutlah. Habis lah Amir. Aku dah cukup serabut dah ni. Nak tanya Amir. Kenapa call pukul 5 pagi tu? Aku ni susah tau nak cakap dengan orang tak faham bahasa ni. Aku dah cakap, aku balik rumah pun pukul 5. Kita orang balik semalam, kita orang keluar. Dia ceritakan masalah, pukul 5 baru sampai. Tak, cuba fikir Am. Pukul 5 pagi, cakap pasal konten, pasal... Engkau ni kalau dah berkecap hidung kau tu, aku pagi. Serabut aku. Pukul 4. Pukul 4. Tu handphone aku bukan handphone kau. Suka hati akulah aku nak call siapa. Dah, jangan gaduh-gaduh. Cakap kan? Okey, pukul 4.24 dia bercakap dengan pukul 4.24 dia bercakap aku ni dengan 4.24 dia bercakap dengan Ika. Lepas tu dia sambung 4.20 lebih dengan Nabila. Lepas tu dia sambung lagi pukul 5 dengan Ika balik. Lepas tu pukul 5.21 dengan Nabila. So benda ni kau tak nampak ke? Ni kali ni aku serius. Suruh dia tutup mulut sebelum kena reject aku. Okey, kenapa? Kenapa? Playboy.
Kenapa, kenapa? Dia macam ni, kalau dah playboy ke, playboy je. Okay. Okay, silakan ambil tempat. Panggil Amir. Okay, saya sebenarnya kan. Tapi kenapa keluar? Tak macam bersalah? Ha? Aku menyerap dengan ni. Darah aku merah. Dah. Dah. Nangis lah kau. Bye-bye. Okay, sebab tu cakap jangan buat serabut. Ya, jap buyuk. Okey guys. Okey, kita boleh nampak yang dia ni jealous. Saya rasa dia memang jealous. Lia dah menangis, dah keluar. Tadi Amir tadi dia dah keluar agak. So kita dah settle belakang ni. So aku tak nak gaduh. Okey Lia. Kenapa you marah sangat sebab keluar ni? Kenapa? You okey ke tak? Nak bagi dia mic ke? Ya. Kenapa? Kenapa apa? Ayu, apa yang terasa sangat sampai you keluar? Tak ada lah, at least respect lah sikit. Oh, kau tak ada respect aku. Respect mana? Bagaimana? Cakap dulu tak apa. Cara dia bercakap tu Kenapa? Dia marah dekat you sangat ke? Kalau benci pun tak payah nak tunjuk sangat, cover sikit. Kau pun kalau suka jangan tunjuk mengada sangat. Tak ada, aku tak ada menggeletis pun. Aku bagi tahu je. Aku cakap je kenapa call pukul. Okay, so maksudnya sekarang ni Dia kan, mak aku pun tak sibuk macam ni lah. Tak apa. Dia siapa kau? Bagi phone tu dekat Nabila. Bagi mic tu kat Nabila. Nabila. Ha, Nabila senyap menyorok belakang tu, okey tak? Nabila, speak the fact. Kita orang kerja. Nabila pun senang bekerja ni. Aku tak ada bolot apa-apa. Tak ada pun. Masa tu, Am yang call dulu. Am yang call? Yes. Tanya pasal Ilya. Memang Am jujur eh. Am yang call Nabila dulu. Saya tengah tidur. Salah ni, salah. Tak. Saya tengah tidur masa tu. Am call. Bagi Am cakap. Tak, bagi Am cakap. Am call pakai phone Am. Betul, Am call pakai phone Am. Tapi ni phone Amir. Am call pakai phone phone Am call Nabila cakap Ilya kat mana, tidur ke? Ah, itu. Macam urgent lah, tiba-tiba ada orang call. Tak, tapi yang dalam ni phone Amir. Am call awal lagi daripada ni untuk tanya pasal Ilya. Kenapa kait nama Am sekarang ni? Comel ni. Ni cerita sekerja apa? Cerita. Masa nak buat konten lah. Powerbank tak? Powerbank. Powerbank review Am. Ini serius. Kau nak pasal konten kan? Am kan ada kita tu PNC yang kita tak ada beritahu. Okay. Tak Am, sebenarnya Nabila cemas. Kenapa Amir ni call? Saya pelik. Sebab time tu baru bangun. Tadi dia cakap apa-apa. Rai dah bersedia. Kenapa Rai berbaring kat belakang tu? Tapi dia kan macam cakap surau. Saya profesional eh, tak ada nangis lagi. Okey, kita tukar Amir. Amir, tapi kan, okay. Kenapa Ika Desu je lah soalan. Okey, sebabkan macam mana? Ada mic. Rapat ke dengan Ika Desu actually? Rapat. Ya, macam kalau kita boleh tahu, saya Rahim. Siapa lagi yang nak mengaku kat sini? Aku nak tengok siapa kawan siapa lawan ni. Jay, nak mengaku Jay? Kita antara yang rapat juga dengan dia. As a dalam team. Sebab tu tanya dia kan, macam dia pun ada tanya juga pasal Lia ni masa tak, dalam call. Maksudnya macam Jay punya last call tadi yang check tak ada pasal Ika pun. Tak, dia memang tak api ada tak call. Tak ada. Oh. Kita orang call sama-sama semalam. Kita orang sekali yang mamai. Tapi kenapa ada personal nombor ni? Kita cakap ramai-ramai call pakai phone aku, borak dengan dia orang. Abang. Okey. Beres. Apa? Tadi nak lawyer kan? Ni kita orang lawyer. Tak ada. Kau orang lawyer buruk. Kau bukan lawyer. Okay, yang paling penting sekali, profesional. Okay, nice. Kita bagi Rahim. Assalamualaikum, Rahim. Rahim. Okay. Rahim, mari sini. Nah. Mana pulih? Mat, cepat mat. Kita kena hadapi mat benda ni. Sekarang orang jatuhkan kita. Oh, ni Rahimnya. Mat, waterman dulu boleh? Ni, cara member yang sebenar. Okey, kak. Tuan-tuan. Makan member. Amir, kenapa call dia, weh? Tak ada. Oh, ni tertekan. Tertekan? Oh, nak bagi last call ni lah. Tertekan. Mat, tak ada kan? Lupa password. Password apa? Jap. Apa ya? Alamak. Dia pun kena buat pergi reset ni. Kena pergi reset ni, Am. Tak boleh. Saya tak boleh.
Tak boleh tu. Eh, walaupun password mat tiba-tiba. Ya, aku cuba ingat, aku cuba ingat. Eh, tak boleh. Kita bagi orang lain dulu. Orang lain dulu, Am. Am, kita buat e-pass je. Jom. Eh, WhatsApp mana ada Am call dia. Amir Haris. Nah, aku dia call. Eh, jangan delete. Ui, Am jahat. Okay, last call kawan dia. Okay, Masha. Masha ada. Lepas tu, jap. Semalam pakai WhatsApp call. WhatsApp lah. WhatsApp boleh? Mana WhatsApp? Ni, saya siap buka dulu. Okay. Okay, call sini. Beres. Am tak ada. Am dah senyum. Macam mana yang buat? Tak ada. Tak ada, Am. Ini WhatsApp business. Oh, tak. Bukan. Call tak ada ke? Oh, salah tekan. Tadi Am tekan miss call. Maksudnya ni pun lah. Okay. Tak, dia kosong. Dia kosong. Miss call. Okay, miss call dia. Pada pukul 4 pagi. Kan lebih kurang je. Kan lebih kurang. Okay. Membezanya adalah... Eh, ni siapa tekan ni macam ni? Okay, Aina Arms. Okay, Aina Arms dalam pukul... Pukul berapa tu? 4:30 pagi. Lepas tu ada Masha. Okay. Tu kakak ni semua. Kau belajar apa ni? Sekejap, saya nak tuk masa. Belajar something ke? Nak tuk masa sekejap. Sekejap, tuk masa sekejap. Aku pendek lah, kau. Kuasa sejujur... Oh, ini pun nombor Ika Desu eh. Eh! Mana ada? Pukul 4:28. Ni nombor kawan aku supermarket tu. Ika Desu 2 minit call. Leman. Nombor Leman. Ika Desu dah ada call kak? Confusing. Okay. Dia aku sebenarnya aku tak call Ika Desu, tapi masa tu Amir sini dia bagi tahu. Amir dia invite kawan-kawan dia. Amir invite. Atu gua masuk tu, weh, apa aku gua ni gua nak ML ni, meh orang ni siap. Kan. Gua maki ya. Eh tak, gua masuk waktu tu keluar. Gua ingat urgent. Lama ke aku dengan Aina ni buat apa? Ha? Buat apa? Tak, dia orang main ML. Mic rosak. Eh, lu jangan. Tak, main ML ramai-ramai. Eh. ML ramai-ramai kan kau ramai-ramai. Betul lah, itu betul lah. Betul main ML. Tapi sebelum tu kalau Aina ni, gua cakap dengan dia, Aina nanti lu buat konten, lu tolong buat macam Nabi Laga. Gua nak masak-masak macam tu. Macam tu lah gua cakap Aina. Lagi satu semalam, gua risau macam sebab gua tak risau apa-apa lah sebenarnya. Kau tak risau apa-apa. Gua risau macam dia tak boleh bawa lah. Tapi dia macam ada bergilir lah. Lepas Masha tu, lepas tu ni macam tu. Macam mana bergilir macam mana? Masha, Aina, lepas tu Masha, Aina, last call. Masha, Aina, masa call dengan Aina tu, masa tu nak call Am. Okay. Tak, ni betul. Masa tu nak call Am. Betul. Masa tu nak call Am. Aku nak end call Aina, cakap, kejap-kejap aku call Am. Aku nak call Am. Call Am, cakap, Am, makanan tak sampai lagi. Makanan dah habis. Kupat je tu lah. Dan puasa. Betul. Nak beli makanan. Lepas tu aku terus end. Tanya Aina. Ya, Ika Desu. Kenapa call dia? Ika Desu tu Amin invite. Tapi macam personal dia tak ada. Mana personal? Eh, macam ni dia boleh setting personal ni? Tak, serius. Gua kau orang ramai. Tak ada. Betul. Cek balik. Okey lah. Gua jujur. Sebelum gua call Ika Desu tu sebenarnya, Amir cakap, Mat, gua rindu Ika Desu. Okay. Dia tak call boleh. Okay. Dia kata. Lepas tu gua... Okay guys, thank you untuk video kali ini. Kita jumpa next week. Sebab dah makin jadi-jadi lah. Kita dah berlambang 4 lagi. Okey, tak ada. Kurung aku dah, hujung-hujung telinga ni. Dia tinggal satu langkah dia muncul depan ni. Okey, gua tarik balik. Cakap fitnah, cakap benda tu fitnah. Okey, itu fitnah. Okey, fitnah. Aku nak edit video ni malam ni. Aku nak delete. Okey. Tak ada. Gua call Ika Desu ni sebab situ kita ramai-ramai. Betul, sama juga macam aku. Gua sebenarnya tak ada pun nak call dia. Kuat, kau tak? Nombor pun kau tak yalah, siap? Yelah, memang nampak banyak. Banyak. Masha, Masha, Masha. Masha, tapi lah kali Aina. Aina tu sebab nak buat konten. Tu je. Kumpat lah. Sama lah, borak korang yang kerja kumpat pagi lah. Semalam kita balik lewat. Semalam kita pergi settle masalah. Balik tu,
dan kita ada bincang pasal konten. So tanyalah. Tanyalah pendapat. Walaupun macam Amin cakap, ah, Aisyah Ika Desu ni dia rapat dengan kita orang. So macam kita nak tanya dia macam mana kau kat luar tu, macam mana apa semua kan, kita orang nak buat ship partner ni apa semua, ah, bla bla bla. Dia pun bagi support juga ah macam tu. Ah, itu je. Okay. Sebab Ika Desu pun dia team kita juga kan. Walaupun dia dah keluar pun. Boleh sah. Alhamdulillah. Tak, tu betul lah macam Arif cakap, tak ada apa-apa yang nak disyakkan oleh Am lah. Am memang percaya dengan yang berlaku kat Dani dengan betul. Memang memang kena. Am saksi tau apa yang kita buat semalam. Am saksi. Tapi dia dah jadi pembelok sekarang. Okey. Okay, boleh? Okay. Kita tukar dengan Ilya pula. Alright. Terima kasih Am. Oh. Terima kasih. Okay. Okay. Alright. So last call dia. Apa? Mana dia? Laki mana? Call laki tu, call. Dia call Aira. Dia call Ika, dia call Zira. Emma, mana dia kita call? Bila Zara call Aira? Dia miss call. Okay, dia call Am. Banyak Am lah. Of course banyak Am. Tu masih baju. Tu je lah kan? Dah. Okay. Oh ya, Am. Ui, sekejap ni dah lepas. Aira. Sebab banyak gila Am. Am strip kita. Aira. Assalamualaikum, Aira. Salam. Walaupun awak adik kandung saya, saya tak percaya awak. Salah. So, mungkin awak bersalah dalam perbuatan ni. Jadi saya nak awak buka phone ni. ID rosak. Ha, salah. Okay, buka. Okay. Jangan tekan history, tak suka sebab simpan. Kak okay. Simpan history. Oh, jangan tekan. Tak boleh je. Jangan. Kak Amal simpan. Tekan sini. Tak boleh. Sekali. Tak nak. Pelik orang kumpul notification resend call. Tak boleh. Dia tak nak tekan resend call ni. Banyak resend call dia tak nak tekan, dia simpan nombor. Dia pelik. Mana ada apa-apa dah. Jangan. Sini, Kak simpan. Macam. Betul, kakak. Tak apa, nanti kita kumpulin. Okay, last call dia adalah Daddy. Daddy Haura Alana. Papa. Ha. J, Sam. Ha, I ada nombor J. Of course. Tak ada, mana dia, mana dia. OTP dengan J, 2 jam. Tak ada lah, itu je. Ha, saya lepas. Okay, Zira. Siapa ni? Irfan? Am, kantor lah. Alamak! Jangan cik Am! Saya sedih nama ni. Okay, jangan sebut! Nak saya sebut tak nama ni? Jangan lah. Nak saya sebut tak nama ni? Sebut. Nak dengar nama dia? Jangan Am! Jangan sebut yang ni tau. Yang ni. Okey. Nama nanti kata Ejit tahu. Okey, nama dia adalah kata. Baby Mia. Baby Mia. Sa, kenapa letak nama Baby Mia? Geli lah, jangan sebut. Kau Baby Mia? Allah. tak ada dalam ni. Ini sebenarnya saya save nama skandal saya. Allah. Tak ambil lagi pun. Oh, Baby Mia. Okey, lepas tu Irfan. Syahrul. Ikat. Tolonglah, Pak Am, nanti aku nak duduk kat situ. Aku nak review kan. Tu je. Banyak Baby Mia lah. Bahayalah. Irfan tu dah kantor dah. Irfan tu budak mana? Dia selalu call malam-malam. Irfan budak mana? Adalah budak tu. Rahsia. Budak skater? Bukan. Saya tak suka budak poser. Budak hero teladan. Budak hero teladan. Okay, so kita bagi Nabila. Sini Nabila. Okay. Masak. Siapa yang A? Amin. A siapa A? Cuba kau. Nak try kau lah. Siapa A ni? Am, call je Am. Nak call? Bila banyak rahsia ni? Nak call tak? Skandal ni. Aisha. Azir. Arwan. Rasa aku. Hidup aku. Aku tak tahu apa-apa yang buat aku. Aku tak tahu apa-apa. Oh. Am tengah call. Video call lah tu.
Ni tak angkat ini. Aku dah tunjuk. Itu masa tu dekat kempen. Oh, okey. So, itu last call you lah. You jarang call orang lah. Ah, tak pernah. Tak pernah. So, baru semalam. Sebab tu lah terkejut. Terkejut apa? Terkejut ada orang call, ingat ke macam tu. Oh, rupanya dia nak bincang, okey lah. Itu je. Okey, terima kasih. Senang buat kerja ni. Patut buat macam Nabila. Dah pula. Dah kan? No explanation needed. China, let's go. Yeah. Siapa ni? Ah, tak, itu orang scam. Scam? Orang scam call you? Ah, ya. Yeah. Siapa call? Scam. Apa tak ada borak, lama tak ada borak yang scam dulu tu. Scammer tu dia call 50 second. Ah, 50 second. Dia scam dia balik. Scammer juga. Ah, itu spam. Banyak pula nombor scammer. Last call pukul 4 juga lah. Tak ada. Oh, ni Rahim miss call, you tak angkat lah. Tadi tengah tidur. Lepas tu ada Alia. Okay, Alia. Umi dia. Okay. Tak ada, tak apa. So memang you ada explanation untuk penjelasan untuk Rahim yang call tu tadi. I nak dengar berasa you pula. Oh, sebab tu kita orang kerja. Okey. Ah, kerja sebab dia call pukul 4 sebab time tu dia baru balik kan daripada Sungai Buloh. Dan tu pula time tu ada Am. Ah, betul. Bukan kita berdua je, ada Am sekali kan. Ah, dengan ada Syah sekali. Syah ada time tu. Dalam video call ada time tu. Syah tak ada. Syah ada. Syah tak ada. Okey, kenapa ada Rik ke Syah? Kenapa ada Rik? Eh, ada Rik. Syah lah. Kalau ada Syah, mesti ada Rik. Rik tak ada. 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 Okey. Kau tengok muka siapa semalam? Muka kau kan? Yang tanya call Am tu. Kan, muka dia kan? Kita orang sampai tu. Mamak tu pun kita video call sekali. Tu korang video call sekali. Ah. Oh, yang depan TV. Ah, ya. Okey, proceed. Faham. Ya, thank you. Okay, kita panggil Ika. Eh, mana okay. Boleh diam-diam macam ni? Last call dia pukul 2, Zira. Eh, Am lah. Ni lepas Zira, Am. Lepas Zira, Am. Okay, Am call biasa. Tanya Ilya pukul 4. Betul masa tu, malam. Dia tak angkat, dia tidur. Okay, yang ni ada Nabila. Okay, Zira. Emak. Okay. Eh, dah lah tu kenapa sampai bawah tu? YB siapa? Rahim eh? Yeah. Tak tahu. Tapi tak angkat. Oh, tapi bukan sehari lah. Dah 2 hari sebelum tu. Oh, nak tanya kau dekat mana eh? Try call jap. Ah, betul. Rahim. Tak ada. Tak masuk ah. Dia cari jet. Oh, ada. Ya, tapi aku tak angkat pun. Oh, tak angkat lah. Salah. Dia kata apa? Dia kata dia call tak dapat tapi ongoing. Ah, so pelik lah.
Kejap, wapak ni sebab apa, baik? Kenapa? Kenapa? Kau lah. Kau dah. Eh, aku tak kau. Dah, dah. Dah. Nah, ambil. Okay, okay. Lia? Mak, kenapa mak? Mak. Kenapa mak? Ya, maksudnya banyak-banyak banyak call mak. Lepas tu, call Aina. Aina ada. Lepas tu kawan dekat luar, Sharifah. Lepas tu nombor tak kenal. Tapi ni kira 2 hari lepas lah. Maksudnya you tak buat banyak panggilan? Tak. Oh, you jenis tak buat banyak panggilan? Saya tak call dengan orang, saya tak ada save nombor orang. Oh, saya save nombor Am, Aina dengan Hakim je. Tak save siapa kat sini lah? Okay, silakan duduk. Okay, so... Oh, okay. Okay, jadi... Am punya turn pula. Dah, dah dilihat lah. Ambil lah. Am tak akan terlepas. Ambil lah, dah dilihat lah. Ambil. Phone. Ambil lah. Am tak akan terlepas. Am, turn banyak. Phone Am. Ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil. Ambil, tipu. Tak ada. Apa siapa Am? Eh, oh, jahat tak pergi. Oh. Eh, Jimat, sebut. Sebutlah tak apa pun. Jamek bos. Perempuan mana ni Am, jamek bos ni? Nak call dia, mari kita call dia. Kita call dia, eh. Tak nak. Eh, jangan ambil lagi. Boleh je dia. Ilya yang patut dia tahu. Eh, Rahim TikTokers and Aina Afrina. Betul lah. Betul lah. Oh, maalah. Yuk. Apa ni? Amir Haris, Ika Desu, Nabila Farhana. Eh, lu kali tiga lupa. Mat, Wah dah ternampak. Wah dah ternampak. Okay. Oh. Twin Jet Resort. Ni ni tangan gua. Oh, ya. Jangan sebut eh. Jangan sebut. Tak apa. Kita semua. Kita orang macam ni pun kita backup ah mau. Ada nama-nama yang tak patut kita sebut, kita tak sebut. Okey ni apa ni? Nazar Kowe. Apa dah nak Nazar pun Kowe. Abang UMNO Menteri. Dah lah saya mengarutlah kau orang. Tak ada. Kumaria. Tak ada. Abang banyak bahasa kerja je. Mostly saja. Okey, this content tak ada delete ke apa daripada site apa. Memang saja nak tengok content ni, nak tengok siapa yang kau orang rapat. Sebab kita nampak hari ke hari kau orang makin rapat actually. Ika Desu yang tak ada kat sini pun diorang boleh stay contact lagi. Kenapa buat terlintas nak contact Ika Desu? Bila Ika Desu tak ada kat sini. Okay. Apa yang menariknya, Mat? Kita dua cakap rindu tau. Sebenarnya, serius. Bukan rindu sebab dia, tapi sebabkan dia sporting. Siapa setuju kalau aku cakap Ika Desu ni sporting as a member-member? Kau bayangkan, Rik dengan Jira pun Rik boleh borak dengan dia macam adik abang. Kita boleh cakap yang Ika Desu ni dia macam sporting. Kenapa buat muka je tu? Lama, gua ingat betul-betul, Mat. Gua ingat lagi dia... Masa tu dia main dekat tu apa tu dekat Twin Jet tu. Oh. Eh hoki, eh hoki. Sorry doh, gua silap. Tapi serius. Masa tu gua tak kena Ika Desu lagi. Gua tu was-was. Ah sebab tu lah. Pagi tu abang. Tengah malam kau kenal. Dah? Tengah malam kau kenal. Tak kenal. Ada record. Eh, kenapa ucap gua gini? Tak. Dengan cerita kena gacau hantu. Hantu air, Malam tu, kau rasa kau jumpa korum. Kau tak tahu kau buat apa, kau lupa. Lu buat apa malam tu tanya? Kau tidur lah. Serius lah. Malam mana? Yang tengah malam tu. Mana? Yang diorang kata tengah malam. Lu buat apa? Oh, malam tu. Gua tidur dengan Jing habis tu lu. Eh, takde. Kalau lu tidur, gua mesti kat sebelah lu. Masalah lu pun tak ada kat sebelah tu, gua tidur. Hei, tadi lu tidur, gua dah ada. Hantu air. Malam tu, kita orang pergi Bukit Broka sebenarnya. Cari korum. Kita orang jalan-jalan. Takde. Ni topik lain dah ni. Topik lain. Tak, diorang pergi tanya pasal Ika Desu. Wah, tak tahu apa-apa. Sama. Aku jangan cakap dia sporting je as a member-member, as a talent. Apa bukti? Cakap mempelaruhi bukti lah. Tuduhan kau ni tak ada guna kat mahkamah. Betul. Diorang nak perkena dengan kita. Diorang nak perkena dengan kita. Ayah macam bukti. Alia okey? Muka sedih tadi okey tak? Kenapa? Okey tak? Kenapa moody dia senyap je? Okey. Tak ada moody pun.
dalam konten ni sebenarnya aku nak tengok reaction kawan-kawan korang je. Tak ada apa-apa. Itu je. Okey. Sini mahal lah, priceless. Okay, so, you jangan stress-stress. You tak payah gaduh-gaduh. Okay, pasal Amir ni actually ada jodoh, ada. Kalau tak ada, tak ada lah. So, kita berserah pada Allah SWT. Masa Amir kat sini, benda-benda macam ni, kita tak nak berharap kalau kita tak tahu satu benda yang kita nak. Betul. Betul. Apa tak boleh nak cakap besar sebab semua ni tergantung pada Allah SWT. Jodoh ke ajal maut semua kat tangan dia. Kita decide macam mana pun kalau tak dapat memang tak dapat. Kalau dapat maka Allah izinkan. Ada sebab. Faham. Okey. Semua ada sebab kenapa jadinya. So korang ada nak luah apa-apa something sebelum end of video untuk konten kali ni? Ada tak buat pengakuan jujur sikit, pengakuan. So guys, saya tak nak korang semua salah faham. Saya dengan Amir ni budak baru lagi dalam team. So which is ini adalah sesi perkenalan kita orang berdua. Kita nak kenal korang apa semua. Selalunya mostly budak-budak lelaki ni kita orang selalu jumpa. Macam budak perempuan ni, even though dalam konten luar konten pun kita orang tak berapa borak sangat. So that's why kita orang berani untuk call korang untuk tanya, okay tak nak tengok korang ni dekat luar introvert juga ke ataupun macam mana. Sebab itu je cara yang kita boleh buat untuk bagi keselesaan kat korang semua lah. Macam kita orang ni okey, kita orang tak selek pun. Walaupun kita orang ni korang pandang as a senior yang dah lama dengan Am, tapi especially kita orang ni pun masih lagi budak baru yang masih ikut je follow the flow team ni and cuba nak berkawan dengan korang semua. Itu sahaja. Kita nak create bonding. Bonding, yes. Dengan perempuan. Sebab kita duduk jauh. Jauh, kita duduk habis jauh. Habis korang balik. Betul. So, habis shoot je korang balik. Bonding so, time kat situ tau. Nak borak dengan korang pun kadang-kadang macam aduh, boleh kah tegur dia ni? Ya, macam tu. Okay. Takut dia tak selesa lah. Ya, yeah, tu je lah. Alright, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bye-bye semua. Bye. Bye.